Guys, hari ini kita bakal nonton bareng satu animasi yang lagi cukup viral nih, yaitu The Amazing Digital Circus. Animasi ini guys dari channel yang namanya itu Glitch, tapi menariknya di sini itu animasinya ada juga dubbing bahasa Indonesianya guys. Padahal kreatornya ini bukan orang Indonesia, setauku orang luar negeri, tapi emang sekarang YouTube itu ada fitur dubbing-dubbing gitu loh. Kayak Mr. Beast sekarang tuh juga udah ada video dubbing bahasa Indonesianya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman subscribe channel ini, di like, comment, di share juga ya guys. Thank you. Jadi kita masuk guys, ini ke channelnya dari Glitch Indonesia dengan judul videonya The Amazing Digital Circus Pilot. The Amazing Digital Circus adalah sebuah psychological dark comedy tentang karakter-karakter kartun lucu dan menggemaskan yang membenci hidup mereka lalu ingin pergi dari kehidupannya. Dark comedy kayak ini kah? Waduh. Soalnya jujur, aku udah pernah nonton video Mr. Beast dengan dubbing bahasa Indonesia guys. Aku langsung ganti ke bahasa Inggris sih. Soalnya itu bukan suara asli Mr. Beast gitu. Cuman kan ini kita gak tahu suara aslinya gimana. Selamat datang di Amazing Digital Circus. Namaku Kate. Aku pimpinan sirkus di sini dan akan kutunjukkan perlengkapan yang paling mencengangkan, mendebarkan, dan menakjubkan yang pernah kamu lihat. Bukan begitu, Bobo? Bener banget, Kate. Aku gak sabar pengen ngeliat apa yang udah kamu siapin. Oke, tanpa berlama-lama, subtitlenya agak aneh. Bentar, sebelum kita mulai, aku fix dulu. Oke, subtitlenya bentar. Ya guys, ternyata subtitle Indonesia rusak dong. Padahal subtitle Inggrisnya bagus, tapi kalau kita pakai subtitle Inggris guys, ini bahkan jadi kayak agak bingung. Jadi ya udah deh ya, kita matiin aja subtitlenya dan enjoy dengan bahasa Indonesia ini aja, oke? Okay? Ya kita lihat, ini kayak seru sih. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pertunjukannya. Wah. Wih. Nyanyi ini ceritanya. Wow. Aku di mana? Siapa kamu? Ada badut. Awal-awal BTW udah heboh banget nih ya. Udah lagu-lagu Disney langsung guys ini. Mirip-mirip Billy Buzz Up juga nih. Culun ini NPC-mu atau dia anggota baru? Karena kalau dia karakter baru, lagu temanya terpaksa harus kita ulang dari awal. Aku nggak mau yang ulang lagi. Wah, aku nggak mau yang ulang lagi. Seperti ada manusia baru yang masuk ke dunia ini. Wah, headsetnya nggak bisa dilepas sih. Tarik aja terus, tapi belum ada yang berhasil sih. Dia mau lepasin apa itu? Matanya, jangan, bro. Dia mau copotin matanya. Jadi begini, aku tadi pakai headset aneh terus, tiba-tiba... Aku di sini. Oke. Kalian siapa? Kenapa ini nggak bisa dilepas? Ini di mana? Coba. Itu matamu bukan headset, Bambang. Semua bakal baik-baik aja. Kita pernah begini kok. Kamu cuma perlu tenang. Mirip dubbingnya Barbie ya. Jangan, nggak boleh nak. Kita nggak boleh ngomong kasar di sini. Kita nggak boleh ngomong kasar. Untuk dinikmati oleh berbagai usia. Dan kamu telah memasuki dunia yang penuh keajaiban. Yang apapun bisa terjadi. Ya kecuali ngomong kasar. Kecuali ngomong kasar. Dia lagi ngomong kasar itu. Hah, aduh. Auto sensor ya tuh. Caranya aku bisa keluar. Ya, kayak bakal seru sih guys ini guys, seriusan. Tapi ini kayak film gitu jadinya ya. Kita enggak bisa. Enggak bakalan. Apa? Enggak bakalan. Tapi ya, dia benar. Selamat datang di rumah dan tubuh baru kamu. Seksi banget suaranya ya. Maksudnya apa? Hot. Guys, jangan jahat dong. Kami udah lama di sini. Lihat aja tuh Kinger, dia yang paling lama di sini. Udah sampai buat soal koleksi serangga. Istana ya, bantal tuh. Nah, kalau dia gila. Oh. Wow. Gila dia. Oke, aku ngerti sekarang. Ini mimpi kan? Aku cuma perlu ngikutin aja sampai aku bangun, iya kan? Betul sekali. Bisa jadi. Yuk. Bisa tebakan lain enggak? Terserah kamu lah. Kamu menganggap ini mimpi ya, sudah. Bakal ada petualangan baru buat si pemula ini enggak? Sebelum itu aku ingin mengajaknya berkeliling area sirkus terlebih dahulu. Ayo ini hostnya tuh gigi palsu di sini ya. Ini adalah area tenda kita. Ini The akan tent. Menjadi tempat tinggalmu sekaligus untuk berbagai aktivitas lainnya. Aktivitas ini mungkin termasuk
Lo kok blue screen? Lo. Bola-bola, golf mini, dan banyak lagi. Nah, di sini ada pelataran. The grounds. Bisa berenang di kolam danau digital atau mengikuti karnaval wahana digital. Siang, malam, tidak masalah. Pilihan suasana, terserah. Udah, cuma itu aja. Oh ya, enggak dong. Oh ya, enggak dong. Ini ruang hampa. Kita sama sekali enggak kesini. Aku juga enggak tahu ada apa di sana. Aku juga nggak tahu apa itu. Kita tetap di sini, di mana ratusan mataku yang maha melihat bisa mengawasi. Aku mencintaimu, Ken. Ayo pergi sebelum bulannya semakin genit. Ya iklan. Ayo pergi sebelum bulannya semakin genit. Oke, jadi kita harusnya balik ke tempat tadi lagi nih. Tapi aku tambahin subtitle guys ya. Bahasa Inggris sih. Laksanakan, bos. Iyu, kok kamu kayak gitu sih? Tunggu, tadi itu pintu keluar bukan? Apa itu jalan keluar? Keluar kemana? Keluar kemana? Kalau ada jalan keluar, kita nggak bakal di sini sekarang. Oh, jadi mereka itu intinya manusia asli yang masuk ke dunia game gini ya? Pintu keluar ajaib apapun. Kamu mungkin sedang mengalami halusinasi digital karena pikiranmu yang bertransisi ke dunia digital. Tapi sumpah, okay. Tadi aku halusinasi digital. Udah dinai banget tuh. Gimana kalau kita membicarakan halusinasi digital? Agak sus ya memang ya si Gigi ini ya. Itu aduh. Kenapa aku enggak bisa ingat nama? Tidak ada yang ingat nama mereka. Gak ingat nama mereka. Saat mereka masuk ke digital sirkus, salah satu hal yang tidak bisa aku kendalikan adalah pikiranmu. Jadi yang bisa aku bantu hanya memberikan nama baru. Namaku siapa? Jangan pusing dengan kepala agak mirip, kecilmu. Agak mirip nama ini guys, dubbingnya Nobita. Ini kamu menyetujui bahwa nama pilihan untukmu tidak boleh melanggar perjanjian sirkus digital. Yang menyatakan bahwa namamu tidak boleh mengandung konten yang tidak senonoh, termasuk tetapi tidak terbatas pada materi seksual eksplisit, kasar, mengejek, pencemaran nama baik, penfitnahan, kekerasan, dan atau konten ilegal atau kata-kata kasar. Bagaimana menurutmu? Banyak banget peraturannya tuh, Pak ya. Pilih aja terserah. Coba kita lihat. Oh. Dia pilih nama. Yang benar ya kasih nama Pomni. Pomni cukup oke sih. Kayaknya itu. Ding dong, kamu benar, Jack. Kita harus adakan petualangan baru untuk anggota baru kita, Pomni. Gitu. Cile banget tapi sebenarnya nama Pomni sih. Karena lebih keren gitu. Wow. Dasar parasit. Dasar parasit. Karena kamu baru, kita akan adakan petualangan in-house sederhana. Ngakak ya. Untuk membantu memahami cara kerja dunia ini. Apa? In-house? Aku gak mau ya petualangan in-house. Jangan khawatir, Zuma. Gak mau ya petualangan in-house. Kamu pilih untuk tidak ini ikut cewek-cewek slay ini. Ini adalah mengumpulkan going. Oh, wow. Di mana seluruh tenda sirkus akan dipenuhi glowings dan kalian. Apa itu glowings? Mereka itu apa? Sedang kamu bertanya, Bubble. Mereka makhluk kecil. Mereka hanya mereka. Glowings yang nakal yang mencuri segala sesuatu yang lagi. Kenapa adonan berjalan ini melakukannya? Bagaimana menghentikan? Filmnya kocak juga sih. Ya tapi jadi kayak movie guys ya. Oke, aku surprise sih ini bakal jadi movie sih. Awalnya aku kira kayak bakal jadi reaksi-reaksi animasi. Oh, itu cuma di game tone saja gitu loh. Yang biasa kita lakukan supaya kita hebat sih guys menurutku ini channelnya. Jadi gila. Bagus banget. Kayak kamu enggak aja. Kalau ada yang butuh aku, awas ya. Ini si cewek slay-nya lagi aduh. Suaranya emang hot sih. Tapi terlalu slay gitu, so slay. Aduh, Jubel udah dibunuh. Mana Jubel? Ngomong-ngomong, kalian mau cari makan enggak? Eh, tunggu deh. Kita harus mampir ke tempat kau, Fumo. Bahasa Indonesia bagus sih. Ini yang dubbing bahasa Indonesia nih. Orang Indonesia asli. Mau ikut kami enggak? Nyamperin kau, Fumo? Enggak deh. Enggak deh. Kau udah gila. Terakhir kita ngobrol, dia terus-terusan ngomongin soal pintu keluar. Kamu, mungkin kamu juga udah pintu gila. Keluar. Tapi, tunggu. Bukannya itu berarti pintu keluarnya emang beneran ada? Emang beneran ada. Kamu kehilangan akal sehatmu lebih dini. Aku awasin ya, kursornya. Mungkin aku bisa coba tanya dia soal apa ini nyata atau enggak? Karena aku yakin ini semua cuma mimpi.
Aku yakin sekali. Dia masih anggap ini mimpi. Kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Aku rela ngelakuin apa aja, asal bisa ngeliat hal konyol terjadi sama orang lain. Mati loh. Aku udah muak. Dikeplak gak tuh. Kamu, aku, dan Pom nih, kita samperin Kavmo. Lalu si Cengeng dan siapalah si Cengeng dan itu ini bidak catur guys, itu si menurut kamu King. Mereka berdua itu ide yang bagus. Oh ya tentu dong, mereka adalah karakter dengan mental paling stabil yang sangat cocok diandalkan. Ayo nona, kita gangguin badut stabil ini. Banget sih emang sih kulihat. Iya lalu mereka mau ngapain tadi, mau ganggu mau ganggu badut. Rusak lagi. Wah Kengko, bikin kaget aja. Kok dia jadi kaget sih? Jadi tempat tinggal kita di sini. Atau ya, tempat kita tidur. Ya, meski sebenarnya kita nggak butuh tidur, kadang-kadang kan enak juga bisa istirahat dari semua ini dan punya rutinitas. Nanti foto kamu juga ada. Oh, udah ada deh ternyata. Oh? Udah muncul? Masih belum ngerti soal petualangan itu. Kita harus banget ikut. Aku sambil minum deh guys ya. Kenapa kita nggak nyoba cari jalan keluar? Mission. Ya, biasanya sih gitu. Udah habis, pas pertama kita datang, tapi habisnya berkali-kali terus sadar kalau kita nggak bisa kemana-mana, terus ngejar tujuan yang nggak tercapai, bakalan bikin kamu agak gila. Akhirnya kamu bertanya-tanya apa arti semua ini, terus kamu kehilangan pandangan tentang siapa kamu dan kenapa kamu hidup. Wow. Dan saat kamu di titik terendah, berat sekali. Iya, santai. Kalem, Bu, kalem. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kita hadapi hari ini. Betul selain sekali. Itu, petualangan bisa menjaga pikiran. Kalau bisa ditunda besok, kenapa tidak, bukan? Untung semua ini cuma mimpi, ya kan, Pomni? Kok jadi dia setuju? Waduh. Kita lagi ngapain ya? Kita ngapain di sini? Lagi. Oh, kayaknya emang ada yang dark banget sih, guys. Ini kayak ada secret yang gelap banget di sini nih. Mulai-mulai aneh dia nih. Atau mungkin dia lagi keluar ya? Semoga dia nggak kenapa-napa. Tenang aja, boneka. Aku punya kok kuncinya. Apa? Kenapa? Kok bisa? Kamu nggak berhak dong punya kunci semua kamar. Oh, ini si badut. Yaelah, dari dulu kalian nggak apa-apa. Aku megang banyak kunci. Oh ya, hari ini aku ninggalin sesuatu loh di kamar. Kabarin ya kalau udah ketemu. Kamu nggak takut kan sama kelabang? Jax! Itu kan hal yang paling aku takutin. Tega banget sih. Ya, bisa aja itu pertanyaan yang nggak ada hubungannya. Agak jahil gue sih. Kamu nggak tahu sampai itu kejadian. Oh. Ih. Ih, berubah jadi ini dia jadi The Ice yang di doors. Makasih lo udah disimpenin kopi. Aku cabut duluan ya. Dadah. Oh, gawat. Kau mau kabur enggak tuh? Tenang, enggak apa-apa. Itu apaan? Itu mungkin hal mengerikan yang barusan aku ceritain saat jatuh ke titik terendahmu. Ha? Oh. Masih ada waktu kalau kita panggil Kenko. Wow, dengar dulu. Kamu kita emang gak selalu akur kayak waktu aku pura-pura ketawa pas denger lawakan kamu. Tapi sumpah menurutku itu beneran lucu kok, waktu itu aku cuma lagi bete aja. What? Aduh sakit. Aduh sakit tuh, Mbak. Sakit tuh, Mbak. Oh, langsung nge-glitch dia. Nge-glitch dia, guys. PB. Apakah itu kamu, PB? Waduh, jangan. Wah, ketular. Wah, fix PB ini. Virus PB ini, guys. Oh. Cerita gelapnya mulai di sini, ini. Lepas dong, jadinya dong dia. Bahkan nyebar abis itu virus glitch-glitch ya gitu. Keren sih. Tapi tangannya jadi ngeglis-ngeglis gitu. Agak mirip Wreck It Ralph juga sih. Yang siapa namanya tuh, cewek itu guys, aku lupa. Kita lagi ngeliatin apa sih? Jadi ngeglis-ngeglis gitu. Lihat Gloy, bawa bagian tubuh super. Menarik. Bawa sana, inget gak? Oh iya, makasih diingetin. Kenapa aku terus? Kita payah ya. Kenapa aku terus? Kenapa gak kalian aja yang ngalamin? Itu gak saja ngomongnya. Halo. Guys. Jax! Lubang zubelnya ketemu. Keren. Lubang zubel. Semoga dia gak marah karena aku gak ketawa pas dia ngelawak.
Oh, dia baik-baik aja kok. Malahan, aku nggak pernah... Banyak nama orang yang aku hafal sih. Aduh, syukur deh kalau dia belum gila total. Udah gila total sih, Pak. Tadi udah lepas sih. Oh iya, tadi dia nyuruh aku ngasih kamu ini. Iya. Oh. Iya, si pintar Jax, Jax. Masuk juga dong dia dong. Kemana mereka? Oh, main bowling. Spare. Iya, spare. Dipatahin. Iya, apa ini? Itu koleksi serangga. Kayaknya itu sarang. Kayaknya itu sarang sih, Bung. Halo? Hah? Ragata, itu namamu kan? Oh iya, dia jadi gini, guys. Dia jadi nge-glitch. Jujur, aku gak ada maksud ninggalin kamu kayak tadi. Coba. Kamu pengecut, kamu pengkhianat. Aku bingung mesti ngapain. Gak apa-apa. Kasian banget. Setelah lakuin adalah cari dan temukan Ken. Dia pasti disini nemenin aku dan mengurus kamu. Oh, kita kayaknya harus cari si host tadi yang tapi gigi itu ya. Ada di mana ya? Di mana sih Ken itu? Aku juga enggak tahu. Hidungnya udah pindah-pindah tuh. Atau mungkin coba panggil namanya. Oke, aku coba ya. Kamu tetap di sini aja ya. Ya, emang kamu enggak bisa kemana-mana sih. Maksud aku tetap bertahan ya. Aku masih bisa di roasting ya, ada kayak gitu ya. Oh iya, pohon ini. Maaf ya, hari pertama kamu sini harus jadi seburuk ini. Oh, ya nggak perlu khawatir soal itu. Sekarang oh iya, santai aku coba aja. Cari Kain dulu ya. Oke, selamat tinggal. Jangan ingat, jangan lupa untuk kembali ya. Kita ada sedikit masalah nih. Kainnya hilang. Eerie music. Doors clicking. Waduh. The door. Dunianya justru aku suka banget di sini sih. Ini animasinya udah kayak nonton film-film Disney, guys. Wah, itu dia sih ini si badut yang dia berubah jadi gagal gitu ya. Soalnya ya ini, karena dia itu memikirin tentang exit-exit door terus, guys. Lalu mungkin mereka itu udah diprogramin, kalau mereka pikir tentang exit doors itu, mereka bahkan langsung error, rusak. Itu yang terjadi sama gitu itu. Kamu tahu nggak, harusnya kamu minta izinku dulu sebelum maksa aku buat melihat sesuatu yang menjijikkan gitu. Kurang ajar. Di hadapan sesuatu yang mulia. Ya, sebagai sesama yang mulia, saya memohon izin untuk dapat. Wow, lihat itu Zubel. Hai Zubel. Ah, tolong aku, bego. Oh, itu Zubel. Agak kasar ya Zubel. Aku nggak jadi bantuin deh. Tolong aku, bego. Terus. Yes. Ya tangan lu cuman tangannya cuman kertas. Kocak emang. Lo. Hey. Lo. Dia enggak apa-apa kok. Dia dimakan. Nge-glitch. Jadi kayaknya si ini tahu, guys. Dia tahu tentang glitch-glitch itu, tapi dia pura-pura enggak tahu. Oh, jangan-jangan dia salah satu kaki tangannya si Gigi itu ya? Dia tahu tentang dunia ini harusnya bukan mimpi. Dia juga tahu nge-glitch gituan. Dia tahu juga tentang jalan keluar harusnya. Cuman ya pura-pura nggak lihat gitu. Iya. Malah dikejar monyetnya. Itu yang kamu bakalan terjadi kalau kamu macam-macam dengan aku. Ya, dipenyet. Di mana sih? Wah, exit doors. Wah, dia mulai ngelihat sih. Harusnya dia bakal mulai gila nih. Masuk dia.
Dia bisa masuk exit doors-nya. Waduh. Ini doors banget sih. Ini Roblox doors banget sih. Dan hilang exit doors-nya. Makasih banget. Bukan yang tadi di awal mereka bilang enggak boleh ngomong kasar ya. Ini tadi kulihat bodoh-bodoh di mana-mana nih. Agak aneh dan konyol sih. Ya, tapi kamu masih mau nonton? Aku kesini kamu masih mau nonton? Cuma mau ngumpet dari. Oh, untung kamu nggak apa-apa. Kamu nggak ngalamin acara permainan di dalam kan? Kamu. Ini siapa sih? Ngomongin apaan sih? Oh, tengkar lalu mereka. Jadi glitch dong dia dong. Oh, itu sih kau. Mau, udah tenang aja. Kau mau terabstraksi. Nah, dia nggak apa-apa kok. Terus, gimana caranya kita keluar dari sini? Guys. Dia nggak apa-apa nggak itu. Oh, ini sih si Slay guys, cewek Slay yang udah mau selamatin. Tunggu, ngapain aku bilang gitu? Pintar, emang pintar. Bentar, kok Pom ini malah nggak di sini? Bukannya ini semua tuh buat dia ya? Diam dong, suara eskalatornya gak kedengeran. Freak memang gitu sih, itu siapa namanya tadi aku lupa lagi namanya. Jack. Ya gitulah ya. Memang agak annoying sih kalau dari dia. Nah, dia masih terjebak di sini nih. Oh. Aduh. Aku cium-cium Mbak, dia bakal ketahuan sih ini udah. Bakal ketahuan sama si ini. Oh, menggila. Pomnia menggila. Mulai gila dia, guys. Baru first day loh. Gak ketemu-ketemu jalan keluarnya, jadi ya stres gitu. Oh. Oh. Ini di luar servernya kayaknya nih. Apakah ini surga? Atau neraka? Oh, lagi ngedate si Klein. Kamu selalu bisa membuatku mengatakan kalimat ini. Apa? Ada peringatan di jam gila aku di waktu seperti ini? Alert on. Ya ampun, the Void. Ada yang menjelajah ke ruang hampa. Oh, mereka tadi itu The Void. Iya. Dia masuk ke The Void. Oh, si Ken ini bisa selamatin dia dong. Di sini kamu. Udah gila dia, guys. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oh, iya. Perbuatanku, Ken. Kaufmo mengalami semacam kaufmosis dan terabstraksi. Kaufmo terabstraksi? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Dia tadi ngedet dia. Ayo gimana? Ayo masuk ke gudang bawah tanah. Oh. Ya ampun. Aku nggak percaya deh Kaufmo nyerah gitu aja. Ada banyak pantesan itu kepalanya hilang. Terima kasih. Yang artinya kita emang nggak bisa ngandelin Kinger buat apapun. Ini dia. Tadi si Prince tadi ini. Langsung sembuh nggak tuh? Tinggal satu jentekin dari. Dia kira dia siapa, Thanos kali ya? Aku harus minta maaf karena berbohong soal pintu keluar. Kalian mungkin berharap pintu itu benar-benar ada, tapi kenyataannya ya, aku bingung menentukan apa yang harus aku taruh di sisi lain dan akhirnya itu tidak pernah selesai. Ya, kalian tahu kan betapa aku tidak suka orang lain melihat pekerjaanku yang belum selesai, terutama jika itu mengarah ke ruang hampa.
Oke. Okay. Kalian telah mengalahkan Ratu Gloeng, jadi petualangannya selesai. Hadiahnya adalah jamuan digital lezat yang dimasak oleh kepala koki kami, Bubble. Bubble. Si Bubble ini lagi dong. Ya jujur aku lumayan lapar sih. Kamu kan gak ngapa-ngapain. Terus? Masa aku gak boleh lapar? Ya gak beneran sih. Kita gak perlu makan, minum, atau tidur di dunia digital ini. Jadi makanan digital hanya memberikan... Dan masih ada tadi bengong. Tanpa manfaat nutrisi atau... Kamu lagi ngeliat aku atau apa gitu kan? Bengong. Sejak kapan kamu jadi ahli dunia digital? Ahli dalam apa? Mikirin ini guys. 1000 tahun cahaya ke depan itu. Oh. Pantesan dia bingung dan berakhir. Habis guys. Oke. So, aku tahu kenapa dia setelah udah masuk ke sana tiba-tiba dia selalu ngebengong, selalu kayak apa yang terjadi atau apa yang terjadi, aku lagi di mana? Dia mempertanyakan eksistensinya. Kenapa aku ada di dunia ini? Kenapa aku setidak berguna ini gitu kan? Ternyata dia tadi mulai ngebengong kan pas dia lihat komputer di depannya, guys. Kayaknya itu kamar dia. Kamar dia ngeliat komputer itu, dan pas itu dia ketemu cermin juga kan, dia ngeliat dirinya udah berubah jadi boneka. Mungkin sejak itu makanya dia mulai gila ya. Yes, habis guys. Ini tadi ada di ruangannya guys, ini juga dia VR-nya, ini headset-nya. Lalu ya kayak gini-gini nih, masih PC tabung ya, tahun berapa? Masih pakai PC tabung guys. Dan ya berakhir. Wow. Tapi ya, jadi itu dia guys untuk nonton bareng kita. Ini ceritanya cukup gila, cukup kompleks guys. Aku soalnya awalnya mikirin kayak ini bahkan jadi cerita yang gimana, yang biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya yang biasa kita reaksiin atau gimana. Tapi ini beneran movie. Ini udah film-film Disney guys. Aku tadi awal-awalnya keren banget jujur. Wadidaw guys. Tapi ya, jadi untuk sekarang guys, nonton bareng untuk dari The Amazing Digital Citrus kita ini. Begini aja dulu. Seru. Ini aku jujur aku cukup suka guys sama plotnya kak. Ternyata juga jalan cerita. Habis itu juga ya jokes-nya juga lumayan dapet sih ini sih. Habis tadi awal-awal ada nyanyi ya vibes-nya. Aku lumayan suka sih. Dan juga ada ya ending yang kita masih belum terlalu tahu endingnya gimana. Dia masih belum keluar dari sana guys. Kita juga ya masih di banyak sih pertanyaan di kepala kita. Mungkin teman-teman kebanyak suka, aku bahkan reaksiin guys ya. Nanti kalau udah rilis part keduanya dari animasi ini, kita bahkan reaksiin bareng-bareng, oke? Okay? Tapi untuk sekarang guys, ke teman-teman enjoy dengan videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, share guys. Thank you.